Pertingkatkan pengangkutan awam bandar. Selepas ini kita nak kongsikan lagu Sehati Sejiwa. Saya nak sarankan kepada anda semua untuk dengar betul-betul. Kalau boleh hafal, sebabnya ada sesuatu istimewa berkait rapat mengenai lagu Sehati Sejiwa ini. Yang bertua taman cinta merdeka, kasih di hatiku ini untukmu tanah pertiwi. Dari utara selatan hafal belum lirik lagu tersebut, sebab kita akan mengambil nyanyian mungkin satu baris ataupun dua baris daripada pemanggil nanti untuk kuis Hari Kebangsaan. Baik, kalau tadi lagu tersebut merupakan tajuknya merupakan Sehati Sejiwa. Sehati Sejiwa juga sebenarnya tema yang begitu dekat dengan acara akan berlangsung tidak lama lagi, satu pada 23 Ogos dan satu lagi pada 30 dan 31 Ogos. Dua acara yang juga temanya Sehati Sejiwa. Pertama adalah Larian Sehati Sejiwa, satu yang saya kira rakyat Malaysia memang suka dan lebih peka dengan kesihatan sekarang. Kita tengok acara Larian memang begitu banyak respon daripada masyarakat setempat, dan juga Carnival Sehati Sejiwa Fiesta Blogshop. Jadi kami bawakan dua Iron Lady lah katakannya, orang kuat di sebalik program ini. Puan Nur Suzana Harun yang merupakan Ketua Pegawai Operasi Manik Berhad, juga pengarah projek Larian Sehati Sejiwa, dan juga Puan Nur Zaitun Sanusi yang merupakan Ketua Pegawai Keuangan Manik Berhad, pengarah projek Fiesta Blogshop. Dua acara yang digandingkan, dua temanya juga Sehati Sejiwa. Apa yang membuatkan Manik terpanggil untuk membuat Larian Sehati Sejiwa ni? Okey, sebab inilah bersempena dengan Hari Kebangsaan tahun ini. Jadi kita membuat satu program yang mana kita boleh mengumpulkan masyarakat dalam satu situasi. Jadi larian ni satu trend, ya, satu riadah yang mana kalau kita buat,
orang kata penyertaannya sangat tinggi. Jadi sebagai semangat kecintaan kita kepada Malaysia, kepada negara kita dan juga kesetiaan kita dan kasih sayang, so kita adakan program lagedan yang sebegini. Dan macam mana pula boleh masuk sekali dengan Fiesta Block Shop? Untuk pengetahuan Leha, okay, Fiesta Block Shop yang ini adalah kali yang ketiga. Fiesta Block Shop ni di mana kita mengumpulkan 200 usahawan online di bawah satu bumbung bertempat di dataran Medan Pasar. Jadi bersempena dengan Hari Kebangsaan Malaysia ni, jadi kita kumpulkan semua rakyat berbilang bangsa di bawah satu bumbung. Jadi dia acara diadakan pada 30 dan 31 Ogos. Jadi kita boleh menyemarakkan rasa cintakan negara sebab dia diadakan bersempena dengan Hari Kebangsaan. Dan setakat ini persiapan untuk larian bagaimana? Berapa kategori yang dibuka? Okey. Kita mempunyai 3 kategori iaitu 10 km. Okey, itu untuk serious runner lah. Okey. And then the 5 km dan juga 3 km. So setakat ni penyertaan amat-amat bagus sebab kita mensasarkan 5000 saja. Tapi kita mendapat hampir 5500 penyertaan. Okey, jadi dibuka extra lebih 500 tu. Extra lebih 500. So hari ni dah bermulalah rezeki collection. Jadi tadi tutup pendaftaran dah habis lah. Dah habis. Ini dah, dah ambil koleksi ialah bib saja. Ya, ambil baju macam baju yang saya pakai ni. Okey, ambil bib number. So hari ni ambil di dataran underground, dataran mereka sampai hari Sabtu ni. Sebelum kita tanyakan laluan-laluan yang bakal ditempuhi oleh para pelari, untuk Carnival Fiesta Block Shop, bagaimana? Adakah tarikh pendaftaran untuk peniaga ini masih dibuka ataupun dah cukup? Okey, pendaftaran masih dibuka. Bagaimana nak mendaftar? Pendaftaran masih dibuka tapi dah tak banyak. Jadi kita sangat mengalu-alukan pendaftaran di mana mendaftar terus dekat kita punya website di alamat www.fiestablockshop.my. Fiesta ni akan berlangsung dari jam berapa sampai pukul? Fiesta ni akan berlangsung daripada 10 pagi sehingga 10 malam. Okey, di dataran Medan Pasar tu kita ada satu kemah besar, fully aircon, jadi tak ada rasa panas lah. Jadi boleh membeli belah dengan selesa. Kenapa saya tanya tarikh dan lokasi tu? Sebab habis saja perakan dari kemerdekaan, boleh terus ke Medan Pasar. Ya, betul. Untuk ke Fiesta Block Shop. Baik Puan, laluan untuk para pelari ni bahagian ikut mana? Okey, dia biasanya kalau kita adakan di Padang Bebuk, dia ada macam standard laluan. So akan ikut laluan biasa, bermula di Padang Bebuk dan berakhir di Padang Bebuk balik. Dan persiapan mungkin tempat letak kereta dan dari segi kecemasan, paramedik dan sebagainya. Semua disediakan. Berdekatan dengan itu ada tempat parking kereta dan juga orang kata segala persiapan untuk larian semua disediakanlah, sama ada dari segi rela, dari segi polis trafik, paramedik, para urut, semua disediakan di situ. Semua dah siap dah, tunggu dah. Pastikan warm up je. Pastikan warm up je. Dan sebab acara sebagai larian, Carnival Fiesta Block Shop sebagainya, ia satu acara yang berusukan kekeluargaan. Yang kecil ikut sampailah yang yang warga emas. Kalau Fiesta Block Shop tu kita tahulah banyak yang dibuka untuk kanak-kanak dan warga emas sebagainya. Untuk larian bagi mereka yang tidak berlari, apa aktiviti yang ada? Okey, kalau mereka tak berlari, selepas kita buat flag off tu, kita akan adakan aktiviti Zumba. Ada instruktur di situ yang akan mengajar untuk Zumba. Masuk percuma? Ya. Okey. Masuk percuma. Kemudian kita juga ada persembahan artis. Lepas dia tu flight off tu, sebab jarak ni amat kata pendek, 10 km. Jadi kita bagi maksimum masa adalah 2 jam untuk menghabiskan larian tu. Habis je larian, semua peserta dapat medal. Sure dapat medal. Adakah ini pertama kali larian Satis Jua diadakan oleh Manik Berhad? Ya, ini pertama kali dan orang kata pertama kali dan dalam skill yang agak besar dan bersempena dengan Hari Kebangsaan. 5,500. Ya. Yalah, daripada 5,000 kuota tu tambah, adakah itu yang dijangkakan oleh Manik sebenarnya? Kami mula-mula meletakkan, orang kata alhamdulillah kalau kita dapat 5,000. Tapi kita tak sangka pula bahawa benda ini orang kata mendapat sambutan yang hebat. Dan kami terpaksa meminta maaf sebenarnya sebab kami menutup pada angka 5,500. Kalau boleh kami nak pergi jauh lagi, tetapi orang kata persiapan logistik perlu diadakan dan kita tak nak para peserta nanti berasa kurang selesa sebab kita mencari number. Jadi kita buka hanya ke kuota 500 sahaja.
Dan untuk Fiesta Blog Shop, apa antara siapa antara peniaga yang terlibat ini? Okey. 200 usahawan online ni, Leha, terdiri daripada usahawan yang berkecimpung dalam pelbagai jualan barangan dan perkhidmatan. Yeah. Kita ada yang menjual jubah, hijab, gadget, makanan dan macam-macam lagi. Semua ada di bawah satu bumbung. Cukup semua. Semua ada. So tak payah pergi kat luar, semua ada dalam satu kemah tu. Daripada 200 ni, 10 booth tu kita peruntukkan untuk artis yang menjalankan perniagaan online. Siapa antara artis? Antaranya kita panggil booth yang dimiliki oleh Rosita Cik Wan, Hafiz Adam, kita ada Masya Milan, kita ada Amar Baharin. Kita juga ada Izu Islam. Okey, selain daripada itu, sepanjang dua hari itu kita ada pelbagai pengisian. Kita di samping kita membeli belah, ada pelbagai aktiviti yang antaranya kita ada kuis kemerdekaan, kita juga ada tarian, kita ada fashion show, kita ada street dance, marching band, macam-macam lagi. Dan ada pelbagai hadiah yang akan diberikan sepanjang dua hari ini. Antaranya kita akan bagi RM50 voucher tunai kepada 200 pengunjung mertuah. Wow. Okey. Jadi datang je mungkin penerima hadiah yang betul. Mynik, perhaps sebenarnya skop perniagaannya bagaimana? Okey. Mynik ni adalah sebuah agensi di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Jadi perniagaan dan peranan kami ni sebenarnya ialah membekalkan dan mentadbirkan nama domain .my. Semua nama domain berakhir dengan .my. So kami mempunyai lebih daripada 300,000 customer ataupun pelanggan. Antara contohnya macam rtm.jobi.my, mybodies.my, semua saja yang berakhir dengan .my. Jadi itu skop perniagaan. Baik, mungkin kata-kata selamat berjaya untuk mereka yang akan lari nanti, Puan. Okey, pertamanya saya ucapkan terima kasih dulu kepada yang dah mendaftar. Tetapi pada siapa yang kata tak dapat mendaftar sebab kuota dah cukup, hadir juga untuk memeriahkan sebab kita ada banyak orang kata aktiviti di situ. Termasuklah orang kata selfie dan wealthy di photo booth. Ada 10 photo booth disediakan. Dan di setiap water station juga ada photo booth. Ada banyak aktiviti. Dan juga ada busking disediakan. Jadi 23 Ogos lokasinya. Dan juga untuk Fiesta Blog Shop, saat ini juga Fiesta Blog Shop 30-31 Ogos. Kita ingin